Selamat siang rekan-rekan semua. Di video kali ini saya akan membahas tentang ini apa selang radiator. Selang radiator sendiri ini berfungsi sebagai menghubungkan sistem pendinginan dari radiator masuk ke mesin lalu dipompa lagi lewat water pump di sini. Ini bawahnya sini terus naik lagi ke radiator lagi didinginkan lagi melalui viskovan lalu lewat bawah sini begitu seterusnya. Nah, saya di sini mau membahas untuk tanda-tanda apa namanya selang radiator ini rusak. Ya intinya udah jelek lah. Masalahnya ketika karet itu memiliki masa apa namanya, masa pakai ya, bukan dipakai seru sekali seumur hidup, enggak, dia punya masa pakai yang di situ ada berapa tahun, berapa bulan atau berapa waktu lamanya. Masalahnya kan di sini kena panas ya. Kena panas dan dipakai terus menerus, ibaratnya kalau mobilnya sering dipakai ya. Kalau saya pribadi sih ya jarang-jarang, cuma ya nggak sering lah. Nah, untuk tanda-tandanya ya pastikan selang-selang di pinggir-pinggirnya ini tidak ada kebocoran, di sambung-sambungannya ini tidak ada kebocoran. Cek kembali, dan apabila ada kebocoran udah mulai retak, dan itu harus segera diganti dari semua klem. Klem itu kayaknya kayak gini. Ini kebetulan saya udah beli barang-barangnya semua, jadi tinggal besok kalau itu masang, buat spare lah, spare buat kita. Ini pastikan selang-selangnya ini tidak rusak atau kempes, enggak pecah. Tidak ada kebocoran kan. Yang bawah juga. Terus selangnya ini tidak ngempes ketika digas. Biasanya saya kemarin itu pernah ngalamin ya, pas mudik ke Solo kalau nggak salah, pulang-pulang itu selang yang radiator yang bawah ini tuh dipegang gitu kayak kempes gitu, gembos gitu. Nggak tahu itu barangnya bagus nggak ori atau gimana ya, itu barangnya baru, nggak belum lama juga tiba-tiba udah kayak gitu. Ini yang atas ini udah lama sih, dari saya beli 3-4 tahun yang lalu itu belum diganti. Kalau yang bawah itu udah diganti, makanya saya beli sepaket nih. Nah, untuk selang sendiri ini ini selang atas ini ya, ntar selangnya sih berserabut ya, yang pasti kuat, cuma kalau lama-lama ya tetap harus diganti sih. Jadi untuk preventif aja, jangan sampai ketika perjalanan jauh atau di jalan tiba-tiba batah. Ini yang atas ini part numbernya. Kalau untuk merek, macam-macam merek ya. Kebetulan saya dapat merek, tapi ini Shenko. Terus satunya, nah ini yang bawah. Kalau ganti, sekalian ganti klaimnya ya, biar
lebih aman juga. Di sepaket. Oke. Yang bawah itu ntar bentuknya gini, satu ke atas atau gini, nah gini, satu ke atas, ini bentuknya. Itu beberapa apa namanya yang perlu kita perhatikan dari selang radiator itu sendiri. Dia awet sih. Ya mungkin 2 tahun kuat sih ketika nggak ada masalah ya. Tapi ketika ada masalah ya harus segera ganti. Nah kebanyakan itu beberapa teman yang pernah ngalamin cerita juga itu yang jebol itu bagian atas. Nah sini. Beberapa kasus itu kenapa bagian atas di tol rata-rata ketika kecepatan tinggi dengan tekanan tinggi tanpa termostat. Ya bisa jebol di bagian sini nih, jebol di tengah tol, akhirnya kita overhead. Itu banyakan kasus, rata-rata, bukan kebanyakan ya, rata-rata overheadnya kalau jebol itu selang itu bagian atas. Jadi ini harus benar-benar kita perhatikan untuk sistem pendinginan mobil kita. Kalau ini, kalau sistem apa namanya pengelemannya ini dilem, tetap dilem ya, tetap dilem. Saya ini juga sih tetap dilem. Oh ya, bagi teman-teman yang punya pengalaman tentang tutup apa selang radiator ini, silahkan tulis di kolom komentar bawah. Saya kira itu cukup. Pokoknya intinya itu tadi, pastikan sini di bagian sambungan-sambungan ini tidak ada kebocoran. Terus apa namanya, kalau selang ini sudah mulai kempes, apa ya bahasanya ya, ya kempes lah, kempis apa kempes ya, kempes lah, udah mulai ditekan gini udah kayak nggak biasanya, itu udah mulai rusak, harus segera ganti. Dan pastikan ketika gantian selang radiator, terus apa namanya, klemnya ini juga harus diganti full semua. Jadi butuhnya itu 4 piece. Oh ya, sama selang ini ya kalau bisa. Selang bypass ini. Selang bypass water pump-nya juga harus diganti. Ini juga ada klemnya 2. Biar lebih aman, yakin ketika perjalanan, jalan dekat maupun jauh, ketika mobil kita aman itu enak. Itu udah ya, itu apalagi ya, selang ini, selang radiator. Kemarin fan bell udah kita bahas, radi apa, selang radiator hari ini kita bahas. Di video selanjutnya saya akan coba bikin video untuk nguras ini, nguras air radiator. Tunggu video selanjutnya karena ini air radiatornya udah lama ya, setahun lebih lah. Nanti kita akan coba kuras, nantikan video selanjutnya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.